Seperti biasa, setiap hari Senin biasanya selalu ada update untuk kode promo penggunaan layanan transportasi berbasis online, khususnya untuk Grab Bike. Kemarin kode promo yang support yang bisa digunakan yaitu SMR Happy. Saya mendapatkan potongan harga, saya cukup membayar karena saya memiliki saldo OVO. Jadi ongkos yang harus saya bayarkan ke driver Grab Bike-nya untuk perjalanan, satu kali perjalanan dalam kota sebesar Rp2.000 saja saat minggu kemarin. Mungkin hari ini hingga satu minggu ke depan ada kode promo yang lain atau kode promonya sama barangkali tetapi potongan harganya yang berbeda. Saya harus membayar ongkos berapa untuk saya menggunakan kode promo yang berlaku saat sekarang, yaitu tanggal 9 Desember 2019. Untuk lebih tahu, ikuti terus video saya ini. Jangan lupa untuk yang belum, klik subscribe. Tolong klik subscribe-nya terlebih dahulu. Lalu klik tombol loncengnya, like dan share jangan lupa. Biasa, kita masuk ke aplikasinya, aplikasi Grab. Klik Grab. Setelah kita masuk ke aplikasinya, lalu klik pesan masuk. Ada inbox di sini, kita lihat. Pesan yang paling atas. Ini ada beberapa pesan yang belum saya buka, ada titik merah. Ini sudah terlihat di sini untuk yang di bawahnya. Pesan yang nomor 2, artinya pesan yang sebelumnya. Itu ada pemberitahuan untuk GrabFood. Yang saya bahas di sini masih seputar Grab Bike. Jadi saya buka saja pesan yang paling baru. Naik Grab Bike ya, terlihat di sini ada pesan naik Grab. Oke. Bisa kita baca di sini sudah terlalu lama sendiri ya, bla 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 bla, pakai kode promo SMRBR dapat diskon 90%. Oke, dapat promo sekian. Ini periode promo yang sekarang ini berlaku 9 sampai dengan 15 Desember 2019. Ada ketentuannya, jam berlakunya, oke. Promo hanya berlaku, tidak juga, saya berada di kota Tegal, masih bisa digunakan di tempat saya ini, di Tegal. Nah, untuk 10 kali perjalanan, ini bisa digunakan 10 kali perjalanan, maksimal 2 kali per hari. Nah, untuk pengguna yang mendapatkan notif yang seperti ini, promo terbatas setiap harinya, oke. Kita coba saja, pesan sekarang. Bisa kita lihat di sini. Oke, ini pilih destinasi terlebih dahulu, tempat penjemputan saya. Pertama kita tentukan penjemputan, tempat penjemputannya. Di sini masih seperti biasa, saya ketikkan di sini Jalan Kartini. Oke. Klik Kartini, saya akan pergi ke Rita. Kita mau Tegal. Di sini ada terlihat tanpa saya menggunakan kode promo, saya harus membayar Rp9.000 untuk satu kali perjalanan ini. Saya klik saja kode promonya. Saya gunakan SMR Happy. Coba kode promo yang satu minggu kemarin apa masih bisa digunakan. Oke. SMR Happy. Nah, ini ada vouchernya. Klik gunakan. Rp1.000 saja. Jadi sama seperti minggu-minggu yang kemarin. Kode promo SMR Happy. Dengan menggunakan kode promo SMR Happy ini, saya cukup membayar Rp1.000 saja untuk satu kali perjalanan saya dari Jalan Kartini, tempat penjemputan saya, hingga ke Rita Supermall. Jadi ada update, ada perubahan untuk kode promo yang berlaku. Jadi ada perubahan untuk kode promo yang berlaku saat sekarang hingga satu minggu ke depan. Tentunya tadi sudah dibaca ada syarat dan ketentuannya. Walaupun terkadang untuk syarat dan ketentuannya tidak selalu berlaku,
Artinya beberapa kali saya pernah mencoba saat menggunakan kode promo itu tidak bisa digunakan ataupun bisa digunakan. Jadi selalu dicoba saja untuk kode promonya, karena tidak ada salahnya untuk kita mencoba, apalagi kalaupun bisa, tentunya kita mendapatkan keuntungan yang lumayan. Lebih bisa kita kita bisa berhemat. Itu saja informasi terbaru saya tentang kode promo pada penggunaan layanan transportasi berbasis online, khususnya penggunaan Grab Bike. Jadi saya selalu update setiap hari Seninnya kode promo yang apa yang bisa digunakan, berapa potongan harganya. Jadi ikuti terus video saya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, saya ulangi, yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, lalu tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya ada update video terbaru dari saya, kawan-kawan bisa mengetahuinya melalui notifikasi.